Oke okay, berikutnya kita akan coba buat sebuah user interface dengan menggunakan framework bernama Streamlit dan di sini saya akan copy dulu uh, ID dari reasoning engine-nya karena kita akan menggunakan ini di project tersebut. Di sini saya punya sebuah project mamang asisten. Di sini ada beberapa variabel saya akan update dulu di sini dengan uh, reasoning engine ID yang terbaru. Di sini saya juga var uh, YAML-nya akan saya edit di sini nah kalau kita lihat ke codingan sekarang teman-teman bisa lihat bahwa saya punya file bernama server.py di sini kita akan inisialisasi vertex ai sama seperti yang kita jalankan tadi di uh, notebook dan kita akan buat remote agent remote agentnya akan menggunakan reasoning engine path yang barusan kita update jadi di sini ada project id location staging bucket dan juga reasoning engine path dan di sini kalau teman-teman lihat saya punya sebuah Uh, bagian di mana dia akan membuat sebuah chat session di sini, dan kita akan uh, bertanya "what is up", dan kemudian dia akan uh, mengeprint hasilnya di sini. Dan kemudian di sini kita akan panggil sebuah function "get response", di mana kita berikan prompt yang disampaikan oleh user. Di "get response" ini, kita akan panggil function yang sama persis, seperti apa yang kita lakukan di Jupiter Notebook. Dan kemudian, uh, di sini kita akan generate uh, session ID-nya. Di sini kita buat uh, session ID, kalau session ID-nya belum ada sebelumnya. Dan kemudian kita akan simpan juga history misses nya di sini. Dan berikutnya kita akan coba jalankan. Nah, sekarang kita akan coba jalankan streamlit. Saya sudah punya komennya sebelumnya, streamlit server Pi. Di sini kita akan jalankan ini: saya port forward 8080, dan kalau saya akses browser teman-teman bisa lihat bahwa sekarang kita membuka sebuah tab yang nanti akan memberikan kita akses kepada LLM agent kita. Sekarang kita sudah punya interface-nya dan kita akan coba tes, uh, hi, what are being taught on this course? Kita akan coba lihat. Nah di sini sekarang kita udah punya jawaban. Jadi dia bilang bahwa this course cover software instrumentation and monitoring from a software engineer's perspective. Dan di sini ada key topic, ada Go, REST API, gRPC, Docker, Ubuntu, Logging, Grafana, Prometheus, OpenTelemetry, Jaeger, dan lain-lain. Dan kalau seandainya kita pengen nanya lebih jauh, uh, does it cover uh, about log metrics? Kita coba tes lagi. Pengetahuannya tentang data source yang sudah kita berikan, kita akan lihat. Yes, this course cover log metrics. You learn how to derive metrics from log, use them for monitoring and understand the differences between log metrics. Blah, blah 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 Sekarang kita akan coba lihat uh, how much it cost Kita akan coba tes apakah agentnya bisa menggunakan API untuk mendapatkan harga dari course tersebut. Nah dia bilang di sini bahwa software instrumentation course offers a basic package for $100, which is harga yang kita gunakan di staging. Sekarang saya akan coba membuat pesanan. I want to purchase the basic. Uh, my email is gmail.com and name is Imbre. Uh, how to pay? Kita coba lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia memberikan order ID ini dan kemudian dia juga bisa memberikan link payment. Kita akan coba kita akan coba lagi tes link paymentnya di sini. Kita akan copy image address, kemudian kita masuk ke simulator, simulate another one, and scan QR. Kita coba bayar dan kita lihat di sini cek status bahwa paymentnya sudah berhasil. Kalau kita balik lagi ke agentnya, kita akan tanya, I have made the payment. Can you please check? Kita akan lihat apakah agentnya bisa menggunakan function get order untuk mendapatkan informasi apakah sudah terbayar atau enggak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa your payment is completed. Please check your email for enrollment information. Jadi, di sini sebenarnya kita sudah berhasil membuat interface sederhana untuk interfacing antara user dengan AI agent kita. Berikutnya, kalau seandainya teman-teman mau melakukan deployment ke cloud, teman-teman bisa langsung mendeploy UI ini. Apa adanya, teman-teman bisa gunakan AI agent yang teman-teman buat, dan teman-teman bisa update uh, reasoning path ID-nya uh, supaya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kira-kira seperti itu, bagaimana caranya teman-teman bisa membuat prototype AI agent mulai dari development sampai di deploy ke production? Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.